masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola, saya rasa itu sangat-sangat menjadi bagian. Ya, benar-benar. Atas dukungan, atas doa daripada pendukung ataupun supporter Indonesia, rakyat Indonesia, inilah memberikan kekuatan untuk Indonesia bisa menang dengan Vietnam. Ya guys, itu yang kita harus lakukan juga apabila nanti Indonesia bertemu dengan Thailand pada 16 Mei ini ya. Oke, kita lanjut. Langsung disampaikan Erick Thohir dan Indra Safri, Timnas Indonesia dapat 5 kabar gembira sekaligus jelang final SEA Games 2023 hadapi Thailand. Kabarnya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Ayo kita lanjut nonton apa ulasannya. 5 kabar gembira untuk Timnas Indonesia guys untuk menentang Thailand ini nanti, apakah 5 perkara, 5 kegembiraan itu. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U22 sukses melenggang ke final SEA Games 2023 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Laga tersebut berlangsung dengan dramatis di Stadion Olimpik Phnom Penh Sabtu 13 Mei 2023. Benar. Pertandingan berlangsung dengan dramatis karena Timnas Indonesia U22 berhasil menang dengan 10 orang. Selain itu, golongan oleh Taufani diciptakan pada menit-menit terakhir di masa injury time. Di final Timnas jaringan daripada Taufani guys yang menyelamatkan dan memberi kemenangan untuk Indonesia untuk mara ke final. Terima kasih kepada Taufani. Indonesia U22 bakal menghadapi Thailand. Sebelumnya Thailand tampil dengan perkasa untuk menggasak Myanmar di semifinal dengan skor 3-0 pada Sabtu 13 Mei 2023. Jelang hadapi Timnas Thailand U22 di final SEA Games 2023, Timnas Indonesia dapat 5 kabar gembira sekaligus. Betul. Kabar gembira pertama datang dari Vietnam melalui dukungan pelatih Timnas asal Vietnam. Fu Man Hai yakin Timnas Indonesia bisa menjadi juara. Hal ini disampaikan olehnya ke... Kenapa saya rasa, kenapa pelatih Vietnam sendiri mendukung Indonesia untuk menang pada final ini? Kita tahu ya, Vietnam ini memang sangat, bisa kita katakan antara Vietnam dengan Thailand ini di dalam ajang sepak bola, memang mereka ini sangat bermusuh ya. Bisa kita katakan seteru lah. Kalau berjumpa memang perlawanan itu sangat sengit sekali lah. Apabila mereka kalah dan mereka tidak dapat ke final, maka kita lihat di sini Vietnam memang sangat mendukung Indonesia untuk menang juga di final itu. Pada media Vietnam Soha FN. Seketika mereka menyingkirkan Vietnam, semangat Indonesia akan sangat tinggi. Mereka akan memainkan laga final dengan luar biasa. Tentu ada kemungkinan Indonesia menjadi juara. Saya mendukung Timnas Indonesia menjadi juara di SEA Games 2023. Kata Fu Man Hai dikutip dari Soha FN. Kabar gembira yang kedua datang dari Indra Safri. Indra Safri mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia U22 dalam keadaan bugar. Mereka siap menghadapi Timnas Thailand di final SEA Games 2023. Tidak ada satupun para pemain yang mengalami cedera. Alhamdulillah, itu yang kita mahu dengarkan ya. Tidak ada seorang pun player daripada Indonesia yang injured ataupun cedera ke apa ya. Itu yang paling penting sekali. Karena di dalam final ini nanti, para pemain-pemain yang cergas, yang bugar, itulah yang dimahukan oleh setiap pelatih sepak bola. Tetapi apa yang berlaku pada Indonesia ini, ada satu saja ya. Kita lihat, iaitu kita tahu Arhan tidak bisa untuk bermain di final kerana dia sudah mempunyai kartu merah. Itu yang sangat menyedihkan bagi saya guys, dan juga saya tahu warga Indonesia pun sangat sedih dengan ketiadaan Arhan itu. Indra Safri. Kabar gembira yang ketiga, Indra Safri menyampaikan tentang nasib Pratama Arhan bermain atau tidak di final. Sebagaimana yang diketahui, Pratama Arhan telah menerima kartu merah di semifinal SEA Games 2023 saat hadapi Vietnam. Indra Safri mengatakan ada pembicaraan soal pemutihan kartu menjelang final. Namun demikian, Indra Safri tidak berpikir demikian. Saya pikir regulasi tidak membolehkan. Akan tetapi tim kami sedang baca regulasinya. Apakah ada pemutihan atau tidak? Ucap Indra Safri dalam konversi pers. Jikalau Arhan harus absen nantinya karena di kartu merah, Indra Safri mengaku tidak cemas. Dia mengaku sudah menyiapkan pemain lain dari skuad Timnas Indonesia U22 yang bisa melanjutkan lemparan jitunya. Ya guys, kita tahu ya.
Walaupun Arhan tiada, tetapi kita tahu player daripada Timnas Muda Indonesia ini banyak yang berbakat, banyak yang hebat juga. Tidak semestinya Arhan yang bisa melempar sejauh itu. Ada player lain yang bisa digantikan oleh Pak Indra nanti. Itu katanya ya. Gembira yang kedua disampaikan oleh Erick Thohir. Wah, ini kabar. Erick Thohir menyampaikan bahwa para supporter Timnas Indonesia akan datang menyaksikan laga final SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia dengan Thailand. Ya. Saya meyakinkan bahwa para supporter Timnas Indonesia, khususnya dari tim tuan rumah Kamboja, akan mendukung Timnas Indonesia mengalahkan Thailand di final SEA Games 2023, ujar Erick Thohir. Kabar gembira yang pertama, Erick Thohir berjanji akan memberikan bonus untuk Timnas Indonesia jika... Bonus guys, ini saya pasti ini akan lebih memberi semangat lagi untuk player-player Indonesia, Timnas Muda Indonesia untuk menang. Dan bukan saja kerana uang ya, kita tahu ya, kita tahu player-player Indonesia ini berjuang demi untuk Garuda di dada mereka, itu yang pastinya bisa mengalahkan Thailand di final. Saya akan memberikan bonus untuk Timnas Indonesia jika berhasil menjadi juara di SEA Games 2023, tutup Erick Thohir. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 5 kabar gembira yang didapat Timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi ya daripada channel, iaitu channel RM Sport. Teman-teman boleh pergi ke channel RM Sport, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel RM Sport. So okay guys, katanya ada 5 kabar gembira buat Timnas Garuda Muda, iaitu jika menang di perlawanan final nanti, apa yang bikin bangga buat semua rakyat Indonesia, biarpun hanya 10 pemain tapi Indonesia tetap bisa mengalahkan Vietnam. Dan agak pelik juga guys, menghairankan juga, itu yang saya bisa katakan, apabila pelatih Vietnam memberi dukungan, katanya dukungan yang penuh untuk mengatakan Indonesia bisa juara dan mengalahkan Thailand pada final nanti. Itu yang pertama yang kita dengar kabar gembira guys. Dan yang keduanya, pelatih Indonesia mengatakan player-player Indonesia semuanya bugar dan tiada yang di dalam kecederaan ataupun injury lah, dan maka itu tidak memberi masalah pada Timnas Muda nanti untuk bertemu Thailand pada 16 Mei ini pada pukul ataupun pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat, iaitu 7.30 malam waktu Indonesia Barat guys. Dan yang ketiga pula, iaitu kita semua tahu Pratama Arhan mempunyai kartu merah, maka Pak Indra mengatakan akan menggantikan Pratama dengan player yang setara hebatnya seperti Pratama lah. Dan ya guys, kita tahu iaitu Timnas Indonesia sebenarnya bagi saya mempunyai ramai player yang berkebolehan dan ramai yang hebat-hebat untuk menggantikan tempat Arhan itu. Tidak semestinya Arhan guys, jadi rasanya tiada masalah lah buat Pak Indra untuk menggantikan siapa sahaja untuk menggantikan iaitu Pratama Arhan itu. Dan guys, apa yang paling menarik bagi saya, apa yang dikatakan Pak Erick juga untuk pemain Timnas Muda Indonesia, iaitu bonus yang akan diberikan kepada iaitu Timnas Muda Indonesia guys, jika menjadi juara dan menangi medali emas di Sukan SEA kali ini. Wow, saya tahu guys, pasukan Timnas Muda Indonesia ini sebenarnya bukan kerana uang untuk menang, tetapi kerana Garuda di dada mereka guys, dan kerana negara, itu yang saya tahu. Wah, dan saya yakin ini akan memberi lebih semangat lagi lah untuk buat Timnas Muda Indonesia untuk lebih berusaha lagi untuk juara untuk pada tahun 2023 ini. Dan apa juga sekalipun guys, saya seluruh rakyat Malaysia dan kami semua di Malaysia ini mendoakan agar Indonesia menang untuk medali emas, iaitu ajang sepak bola di Sukan SEA Kamboja pada tahun 2023 ini. Itu yang kami harapkan di Malaysia ini. Okey guys, bagaimana pandangan kalian? Dan jika ada yang mahu ditambah, anda boleh komen di bawah komentar ini. Okey, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Apapun, saya doakan mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan Thailand pada 16 Mei ini pada jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, dan kita doakan untuk kemenangan Timnas Muda Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia. Okey guys, rasanya sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.